hati, ia pemata hati. She is an art maker. Ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is an art maker. Apa gue ya? Alhamdulillah. Itu duit gue. Duit gue. Ini namanya jatah preman. Itu. Woi, rampok. Mana duitnya? Balikin enggak? Oh, berani lo, mana balikin duitnya sih? Cepat! Lo besok-besok cari duit yang halal ya. Jangan ngambil jatah orang, ngerti enggak lo? Mbak! Mbak! Woi! Tunggu! Tunggu! Jangan kejar gue! Tunggu! Gue mau bilang makasih! Makasih aja susah banget ya. Surat ini kepadamu, agar kau rasakan pahit dan cintamu. Jangan kau harap aku. Oh, jadi kamu yang mau mengelamar menjadi bodyguard saya? Iya, Bu. Jangan panggil saya Ibu. Panggil saya Eyang. Iya, Eyang. Memangnya kamu bisa apa? Kalau soal kebisaan, saya banyak bisanya, Eyang. Baca bisa, nulis bisa, komputer sedikit-sedikit bisa, cuci piring, ya bisa, tapi adalah 1-2 pecah sih, tapi... Oh, maksudnya ini apa? Buat jadi bodyguard, Eyang. Ini, bela diri saya bisa, Eyang, bela diri. Contohin, Eyang, ya. Bentar, saya praktekin. Oke. Saya akan training kamu selama 2 minggu. Ini maksudnya saya diterima langsung ya? Ya Allah, Eyang, makasih banget. Tunggu dulu. Jangan senang dulu ya. Kamu ini masih dalam rangka training, you know. Suatu saat saya bisa pecat kamu. Dan tugas kamu
adalah mengawal saya kemanapun saya pergi. Siap, Eyang. Dan kamu bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Gile, gak sekalian aja apa gue nginep di sini? Kenapa bengong? Sanggup tidak? Siap, Eyang. Sekarang kamu temuin Bibi, minta seragam. Jangan kucel seperti ini. Saya malu punya bodyguard kucel seperti kamu. Baju yang paling bagus yang saya punya, ya. Makanya kamu kerja yang rajin supaya bisa beli baju yang bagus supaya kelihatan cantik. Oke? Okay? Udah sana. Dapurnya sebelah mana, Eyang? Ya rumahnya gede banget. Oh iya. Nama bibinya siapa? Ya, nama saya tadi. Hei anak-anak, kalian mau lihat atraksi badut? Mau! Ini apa anak-anak? Tali! Perhatikan ya anak-anak, jadi lurus. Satu, dua, tiga. Nah, badut juga punya permainan kedua. Kutulis surat ini kepadamu. Kau rasakan pahit dan cintamu, ya. Jangan kau harap aku untuk jadi milikmu. Telah ku temukan cinta, cinta yang abadi. Aduh, Kak Badut, maafin anak-anak ya. Anak-anak memang suka banget dengan Badut, tapi anak-anak gak bisa kasih apa-apa ke Kak Badut. Maafin, mereka kan cuman anak-anak panti. Gak apa-apa, Bu. Adik-adik, kalau kalian suka Kak Badut, Kak Badut janji, besok Kak Badut akan datang ke sini lagi untuk menghibur kalian. Yeay! Kak Badut serius? Serius! Kami benar-benar gak punya uang. Ibu, karena anak-anaknya gantung-gantung, lucu-lucu, cantik-cantik, atraksinya gratis buat mereka. Yeay! Anak-anak, terima kasih ayo Kakak Badut. Sama-sama anak-anak. Anak-anak, Kak Badut bisa ubah buku kosong ini. Jadi ada gambarnya, percaya gak kalian? Nih, sekarang Kak Badut tunjukin buat kalian ya. Nih, awalnya kosong. Oh, sekarang ada gambar hewannya. Lihat nih ya, bim salabim. Satu, dua, tiga. Oh, ada gambar hewannya. Hati-hati ya, Risa. Ya. Emang kakak siapa sih, Bu? Wah, ibu itu badut ya, Bu. Ibu. Risa, tenang ya. Itu badut bukan, Bu? Iya. Aduh, ibu. Tenang ya. Tenang, Risa. Itu badut ya, Bu. Ibu. Pahit, itu badut bukan, Ibu. Ibu, aduh, pergi aja deh, pergi, itu badut ya, Bu. Ibu usir dong, Bu, badut ya, Bu. Pahit. Bu, pergi, sebaiknya pergi dong. Sebaiknya kamu pergi dulu ya. Nanti kalau Risa sudah pergi, kamu datang lagi. Namanya kenapa, Bu? Risa takut dengan badut. Saya pamit ya, Bu.
anak-anak, kakak Badut pulang dulu ya. Dadah. Bu, Ibu Badutnya suruh pulang aja apa, Bu? Iya. Badutnya udah enggak ada. Hah? Beneran, Bu? Tuh, udah enggak ada. Mana-mana? Iya, tuh, enggak ada kan? Udah, tenang ya. Mana sih? Ya, nanti datang lagi kok Badutnya. Ya Bu ya. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Waktu itu udah nolongin saya dari preman. Suara lo. Mbak, makasih ya. Lo Badut yang waktu itu ya? Lo mau ngapain dekat-dekat gue? Udah jauh-jauh. Aduh, please, jauh-jauh. Udah. Lo tau gak, gue tuh mendingan suruh ketemu 20 preman, berantem rame-rame daripada ketemu satu Badut. Pergi aja dari sini gak? Saya cuma ngomong, makasih. Oh, sana jauh-jauh. Aduh. Wah, nangkot sih lama banget. Aduh, Mbak. Tungguin. Mbak! Ya ampun. Gue cuma mau bilang makasih susah banget. Muka gue salah apaan sih? Ini udah gue hapus. Kamu disuruh begitu aja tidak becus. Masa mencari satu anak saja pakai mikir-mikir. Dia itu tidak akan pergi jauh-jauh dari sini. Karena dia itu tidak bisa, tidak ingin membawa apa-apa. Maaf, Eyang. Kami akan lebih fokus lagi mencari. Jadi selama ini tidak fokus ya? Disuruh cari satu anak yang tidak becus. Kamu cari dong ke sana, ke sini. Kamu itu gimana sih? Saya sudah banyak mengeluarkan biaya, tahu. Sabar, Eyang. Sabar. Aduh. Minum. Nggak usah, taruh situ. Ini lagi. Sudah datang terlambat. Pakai ngoceh segala. Sabar, Eyang. Sabar. Ya, gimana saya mau sabar? Ya. Maaf, Eyang. Saya tidak bisa memaafkan kamu sebelum kamu mendapatkan cucu saya dan bawa ke sini. Emang cucu Eyang kenapa? Cucunya diculik? Astagfirullahaladzim. Emang dia bentuk mukanya kayak gimana? Keriting-keriting apa lurus kita laporin polisi aja, Eyang? Maksudnya kulit-kulit putih, apa sawo mateng, kecoklatan, bentuknya gimana? Ada luka mungkin, Eyang, di mana gitu, di lutut, apa di siku? Enggak. Anak cerewet banget sih. Hah? Cucu saya itu sudah besar, sudah gede. Saya kan nggak tahu, Eyang, cucunya Eyang. Karena kamu sudah cerewet, saya tugasin kamu untuk mencari cucu saya itu. Gimana? Sanggup? Bisa nggak? Katanya kamu punya banyak keahlian. Bisa ini, bisa itu. Disuruh mencari satu anak saja. Pakai mikir. Ingat? Kamu itu masih dalam masa training. Kalau kamu tidak bisa membawa cucu saya datang ke sini, saya bisa pecat kamu kapan saja. Iya, Eyang. Saya jangan dipecat, Eyang. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Jadi kamu sanggup? Bagus. Maaf, Eyang. Bagaimana dengan nasib kami? Saya sudah tidak perlu kamu lagi. Sana, balik ke kantor, menjadi security lagi di kantor, ya. Gimana, sanggup enggak? Sanggup sih, Eyang, tapi dari tadi Eyang kan belum kasih tahu saya muka cucu Eyang kayak gimana. Saya gimana tahu, gimana bisa cari ya. Cucu saya satu-satunya.
Dia itu namanya Wira. Saya akan kasih imbalan sama kamu berapapun kalau cucu saya berhasil kamu bawa ke rumah ini. Berapapun, Eyang? Berapapun. Gimana ya caranya biar ketemu tuh cewek? Gua punya ide. Gua mesti cari kemana ya? Tapi lo pasti gue bisa temuin. Tau ah, bikin pusing aja lo. Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik, ini kakak badut yang biasa. Suaranya sama ya. Nih, buktinya kalau aku kakak badut yang biasa. Nih ya. Nih, kakak yang suka main ini. Oh. Iya, kakak badut yang biasa. Iya dong. Wow, keren. Baju badutnya kekinian banget. Kamu udah tahu bahasa kekinian? Iya dong. Kakak ke situ ya? Iya. Aduh, ada badut lagi sih, ya Allah Ibu. Kok? Itu kok ada badut lagi musir-musir Bu itu? Ya nggak usah takut, gue udah lepas kok kepala badutnya. Nggak, pergi aja, pergi. Risa, tenang ya. Tuh, jangan takut, udah dibuka. Boong. Beneran, coba kamu lihat tuh. Kalau cucu saya berhasil kamu bawa ke rumah ini, saya akan kasih imbalan sama kamu berapapun. Gua kan... Buang gak tuh kepala badut? Buang gak? Iya. Sini. Udah gua buang. Umpetin. Ini sih ada. Nah, udah gak ada. Sir. Apaan? Mau kemana? Tunggu. Lu tuh kenapa sih? Tadi ketakutan, sekarang malah narik-narik gue. Apaan sih? Tunggu. Gue pengen ngomong sesuatu sama lu. Ngomong apa? Makasih ya. Waktu itu lu udah nolongin gue dari preman. Maksud lu? Gue ini badut yang waktu itu lu tolongin di taman pas lagi gue dipalakin sama preman. Oh. Iya. Kalau ganti kostum? Iya, demi lu nih gue mesti ganti kostum. Gue ngerasa punya utang makasih sama lu. Gue pikir dengan gue ganti kostum ini lu enggak bakalin histeris lagi setiap ketemu sama gue. Karena gue tinggal lepas kepala badutnya. Udah ikut gue. Tunggu. Lo apaan sih? Makasih gue gak dijawab, tapi malah masih maksa gue buat ikut lo. Ya udah, makasihnya kembali kasih Wira. Lo kok tau nama gue? Ya tau lah. Lo kan cucunya Eyang Toma kan?
Maksud lo apa? Hah? Maksud lo apa? Ikut kemana? Ikut kemana? Serius kemana? Ke pantai. Serius, gue serius. Ke puncak. Dingin gitu. Enggak. Kemana kayak gitu yuk? Sini. Cepet banget sih lari itu orang. Saya kesana sekarang. Nggak, saya pasti bisa dapetin Wira, iya. Iya. Itu cewek siapa sih sebenarnya? Tahu nama gue, tahu gue cucunya yang Toma. Wah, gue mesti hati-hati sama tuh cewek. Apa? Cucu saya jadi badut jalanan. Iya, Eyang. Semacam pengamen jalanan gitu, Eyang. Ngambil-ngambilin uang. Kenapa kamu tidak bawa dia datang ke rumah ini? Iya, tadi kan waktu saya lagi ngejar-ngejar dia, Eyang telepon. Jadi pengejaran saya lepas, Eyang. Pokoknya, saya tidak mau tahu kamu bawa dia datang ke sini. Iya, Eyang. Saya permisi dulu. Eyang! Apa kabarnya? Gak salah. Gak. Ini Tiara kan? Iya. Kapan datang dari luar negeri, nak? Kemarin, Eyang. Ya ampun. Aku tuh kangen banget deh sama Eyang. Eyang juga sangat kangen sama kamu, Tiara. Aduh, cantik sekali. Itu siapa, Eyang? Oh, itu. Itu Reisha, bodyguard Eyang yang baru. Oh iya, Eyang. Aku punya oleh-oleh buat Eyang. Waduh. Banyak oleh-oleh buat Eyang. Terima kasih. Aduh, banyak sekali. Pasti suka. Ini kau datang lagi untukku. Ini kau datang lagi untukku. Gara-gara tuh cewek. Gue mesti balik lagi ke panti buat ambil ini. Ngamen lagi ya. Gimana sih ini orang? PR banget sih gue harus nangkep badut. Ini kepadamu,
pulang lagi sih? Kalau nggak gara-gara duit, males gue lihat badut ah. Halo? Iya, siap Eyang, siap. Ini target tuh sebenarnya udah di depan mata Eyang. Iya, bentar lagi dapat. Iya. Bisa. Oke. Gue berani. Mencinta, memuja diri. Dapatkan. Kalau aja yang mau nerima aku apa adanya, pasti kita masih sama-sama dan bahagia. Ah, gak mau tahu, mau badut, kayak mau badak, kayak mau segala macam kucing geledek. Yang penting kamu itu bawa Wira, cucu saya, datang ke rumah ini. Ingat, kamu itu masih dalam masa training. Kapanpun saya bisa pecat. Ayang, jangan dipecat dong, Ayang. Nanti kalau saya dipecat, terus saya nggak punya kerjaan lain, terus saya gajinya dari mana, ya? Makanya, kamu harus segera bawa Wira pulang ke sini. Ya udah, nanti gini deh, Ayang. Nanti saya cari cara gimana pun caranya biar bisa nangkep Wira yang lagi pakai kostum badut. Terserah kamu. Ini kalau bukan gara-gara panti, enggak. Gue ketemu badut. Aduh. Ayang tuh maunya apaan sih? Gue udah keluar rumah, masih aja suruh orang untuk mata-matain gue. Kalau tuh cewek makin hari makin nekat, gimana gue mau menghibur anak-anak panti lagi, coba. Ya, gue gak boleh kalah sama tuh cewek. Kelemahan dia kan ada di kostum badut gue. Gue harus bikin dia nyerah untuk nangkep gue. Kak Badut datang. Makasih ya Kak Badut, udah menghibur kita terus. Iya, sama-sama. Sekarang Kak Badut punya permainan baru nih. Kita main di bawah yuk. Ayo. Yuk. Hati-hati adek-adek. Hah. Anak-anak, Kak Badut mulai permainannya ya. Iya. Kalian siap? Iya. Iya. Kena kan lo sekarang kan? Mau lari kemana lagi? Mau lari kemana lagi lo? Hah? Udah sekarang ikut gue. Ayo ikut gue. Ikut gue. Ikut kemana?
jalan-jalan. Ayo udah. Kemana? Ke puncak? Ya, ikut udah. Ikut kemana? Iya, jalan-jalan. Sokore nekat sih. Berani. Nggak jadi deh. Gimana nih? Ayo, bisa. Demi panti. Baik nih. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Bebek. Iya, pada baik-baik nih semua. Oke. Yang kedua. Ah, muka orang. Aman. Ini ada temennya gak ya? Enggak. Tenang. Tuh. Kan? Hah, gue berhasil kan ngeliat lo kan? Apa liat-liat? Hah? Apa? Hah? Gue udah berhasil! Bismillah, semoga Ryan yang dapat uang banyak. Dapat lo sekarang, mau lari kemana lo? Hah? Mau lari kemana? Ikut. Sendal gue, Cip. Lu nangkep gue. Hati-hati aja lu. Terjatuh. Apa sih? Dia pingsan. Emang dia selalu bikin susah aja nih. Risa, bangun Risa. Wira mana, Wira? Bu, kamu Wira mana? Ini kenapa sih? Siapa Wira? Mau lu apa sih? Iya nih. Udah ikut. Tunggu. Lu tuh sebenarnya siapa? Sampai sebegitu nekatnya mau bawa gua balik ke rumahnya Eyang? Gua tuh bodyguardnya Eyang lo. Dan gua diminta buat bawa lo pulang, udah deh. Tampang kayak lo. Bodyguardnya Eyang. Nggak salah. Ih, bawel ya. Udah tinggal pulang aja dong. Ditungguin sih. Sebenarnya ada apa sih, Nerissa? Anak-anak, masuk dulu ya. Jadi Wira ini sebenarnya cucunya pengusaha besar, Bu. Terus kalau emang Nerissa bisa bawa pulang Wira, bisa bakal dapat uang banyak. Oh, jadi motivasi lu buat bawa gua balik ke rumahnya Eyang itu karena duit. Murahan banget tau cara lu. Masa lu tau ya, masalah gua balik ke rumah Eyang atau enggak itu bukan urusan lu. Dan lu juga gak tahu kan kenapa gua bisa sampai keluar dari rumah Eyang. Ya udah, emang itu bukan urusan gue, masalah lo sama Eyang lo apa, tapi lu gak berhak ngatain gua murahan. Ya tapi emang kenyataannya begitu. Aduh, sudah. Risa, ibu gak nyangka kamu berbuat seperti ini hanya karena uang. Kamu gak berhak ikut campur urusan Wira dengan Eyangnya. Ibu benar-benar kecewa sama kamu, Risa. Bu, Risa sebenarnya begini cuma buat panti kok. Datang lagi untuk
Maafin ibu ya. Ibu sudah membuat kamu tersinggung. Ibu tidak pernah tahu kalau apa yang kamu lakukan selama ini semuanya demi panti. Kan ibu dulu pernah bilang kalau sampai kebutuhan panti ini nggak bisa terpenuhi, panti akan ditutup. Neneknya Wira tuh pernah bilang kalau Risa bisa bawa Wira pulang, Risa akan dikasih hadiah uang banyak. Siapa tahu bisa bantu-bantu panti, kan lumayan biar panti nggak tutup, Bu. Ibu selalu menyusahkan kamu, Risa. Kamu selalu berbuat untuk panti ini. Mau party sampai ditutup. Kalau itu emang tujuan lo, gue siap untuk balik ke rumah. Kalau kamu tidak bisa membawa cucu saya datang ke sini, lebih baik kamu tidak usah datang ke sini ya. Tidak usah kemari lagi. Aku sudah pulang, Eyang. Kamu mau berapa? Udah, Eyang. Kasih aja semuanya. Shh. Jangan cerewet. Wira, mulai besok kamu harus membantu Eyang di perusahaan. Ya? Karena perusahaan banyak mengalami kerugian. Enggak, Eyang. Wira nggak mau. Eyang suruh Risa mencari kamu, ya buat ini. Eyang tidak suka dilawan. Lagi pula Eyang ini sudah terlalu tua untuk mengelola perusahaan. Tolong bantu Eyang, karena perusahaan itu banyak mengalami kerugian. Wira kan udah pernah bilang sama Eyang, kalau Wira mau usaha sendiri. Percuma, Eyang mengasih imbalan sama Risa. Entah kamu melawan tetap sama Eyang. Eyang, Eyang, maaf, ini apa? Terus imbalan saya gimana ya? Tidak ada imbalan-imbalan. Eyang, Eyang, Eyang. Eyang jangan ingkar janji dong. Eyang tolong dengar Wira ya. Risa itu udah susah payah maksa aku untuk balik ke rumah ini. Kalau kamu mau menuruti kemauan Eyang, Risa akan Eyang kasih imbalan. Wira akan nuruti kemauannya. Bagus. Tapi ada syaratnya. Syarat? Risa jadi bodyguard aku. Bodyguard apa? Bicara sedikit sopan ya sama cucu saya. Oh iya, maaf Eyang. Eyang, kalau Eyang setuju, aku mau ngelola perusahaan keluarga ini. Tapi kalau Eyang gak setuju, aku akan keluar lagi dari rumah ini. Kemauan kamu, Eyang setuju. Makasih, Eyang.
Gue anterin pulang ya. Gak usah, orang gue biasa sendiri. Riz, lu kan lagi bawa uang banyak. Lu emang gak takut? Riz, nanti kalau ada yang jamret, usaha lu untuk bantu panti sia-sia dong. Lo duluan deh. Enggak, lo duluan. Apa-apa, lo duluan aja. Ladies first. Yaudah enggak, gue cuma mau nanya, Narsis. Lo minta gue jadi bodyguard lo? Ya, karena gue yakin kalau lo bisa ngelindungin gue. Kan buktinya, lo jago bela diri. Nah, lo kan juga laki, pasti bisa ngelindungin diri sendiri juga lah. Makasih ya. Enggak, karena lo gue jadi bisa nolongin untuk kehidupan panti ke depannya. Gue utang budi sama lo. Udah ngomong ya. Sekarang gantian gue ya. Gue juga pengen nanya, kenapa lu perhatian banget sama panti? Apa karena lu tinggal di situ? Lalu terus kalau panti ditutup, lu bingung tinggal di mana? Gitu. Loh, kok ditanya malah senyum? Enggak, kan ya gua kan sekarang udah besar, terus udah bisa cari kerja sendiri. Jadi gua bisa tinggal di mana aja kalau gua mau. Tapi kan gue gak boleh egois ya. Kalau gue gak bantuin panti, terus panti ditutup, nanti anak-anak pada tinggal di mana ya? Masa mau tinggal di jalanan kan? Kasihan. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Itu Badut ya, Bu. Ibu. Itu Badut. Bisa tenang ya. Itu Badut bukan Bu. Mana angkot sih lah, Mama. Aduh, Pak. Tungguin. Neneknya Wira tuh pernah bilang kalau Risa bisa bawa Wira pulang, Risa akan dikasih hadiah uang banyak. Siapa tahu bisa bantu-bantu panti, kan lumayan biar panti gak tutup. Ternyata cewek yang selama ini gue kira nyebelin punya hati yang tulus juga ya. Anak cerewet banget sih. Karena kamu sudah cerewet, saya tugasin kamu untuk mencari cucu saya itu. Yang sudah ya. Wira akan nuruti kemauannya ya. Bagus. Tapi ada syaratnya. Syarat? Risa jadi bodyguard aku. Ah, gue berutang budi nih sama dia. Oke, gue janji akan selalu jaga dia walau nyawa gue taruhannya. Ya gak sampai nyawa juga kali taruhannya ya. Aduh, pahit. Mudah-mudahan setiap gue jaga dia, gak ada kejadian aneh-aneh deh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat datang, Pak Wira. Kamu siapa? Saya kepala HRD, Bu. Gak usah pakai salam-salaman ya. Nanti tangan kamu tuh banyak kuman. Terus ke tangannya Mas Wira gimana? Siap, Bu.
Silahkan mas. Saya harus cek, siapa tahu ada perangkap atau apa kan, SOP semua harus clear. Silahkan. Lu ngapain berdiri di situ? Iya, tapi kan... Gak ada tapi-tapian. Loh, tapi SOP-nya... Duduk. Itu perintah. Apalagi sih, salah gue apalagi sih, kan gue tadi udah sopan sama orang-orang. Dapet kan? Gue apa-apaan sih? Sorry, ini ada nyamuk, gede banget. Udah cukup, lu tuh berlebihan banget sih. Lu denger ya, gue rekrut lu sebagai bodyguard gue, bukan berarti lu bisa sebegitu protektifnya ke gue. Gue juga butuh privasi. Dan tugas lu itu untuk ngawasin gue. Lu paham? Kan gue cuman gak mau ada yang nyakitin lo aja. Gak ada yang bakalan nyakitin gue. Dan kalau lu sampai bikin gue malu lagi, gue gak akan segan-segan untuk pecat lu. Kok gitu sih? Emang gue salah apa lagi? Riz, Riz, naik yuk. Gua? Riz. Ribet deh. Riz. 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 Riz, tunggu Riz. Apa lagi sih? Gua salah. Gua salah udah ninggalin lo. Riz. Lo itu selalu bikin gua seneng. Makanya gua jadiin lo sebagai bodyguard gue. Dan bagi gue, lu berbeda sama cewek-cewek yang lain yang gue kenal. Lu apa adanya. Kalau cewek yang lain, mereka bermuka dua bahkan. Cuman pin harta gue doang. Riz, gue cuma mau lu gak berlebihan setiap ada di samping gue. Contohnya kayak tadi, gue mesti kehilangan klien gue gara-gara sikap lu. Sementara sikap klien gue tadi ke gue, itu masih hal yang wajar. Dan kalau memang ada hal yang gak wajar, lu baru boleh bertindak. Yaudah, gue minta maaf deh gara-gara gue lu jadi kehilangan klien sama bikin lo kesel sendiri. Udah,
gue janji gue gak akan berlebihan deh. Gue gak mau kehilangan kerjaan gue. Soalnya tadi maksud gue tuh gak gitu sebenarnya. Janji? Ya udah, berarti lo harus anterin gue pulang. Terus abis itu gue lapar, udah jalan jauh. Jadi lo beliin makanan dulu. Beliin es doger. Yaudah, apa aja deh. Yuk. Bangun. Lama sekali sih. Kamu gak tahu ya, sudah ada yang nungguin kamu tuh di sana. Hai, Wir. Kamu apa kabarnya? Sengaja. Eyang tidak memberitahu kamu kalau Tiara itu sudah pulang ke Indonesia. Oh. Kok cuman oh? Lah, emang Wira mesti gimana ya? Wira mesti teriak-teriak buat nyambut Tiara. Gitu. Wira, kamu tidak boleh bersikap seperti itu di depan calon istri kamu. Tiara, calon istri aku. Jadi maksud Eyang, aku dijodohin sama Tiara. Eyang, aku gak mau. Tiara itu sudah banyak membantu perusahaan kita. Dan sejak bayi, papa dan mamanya Tiara itu sudah menjodohkan kamu. Sekali aku bilang gak mau, sampai kapanpun juga aku tolak perjodohan ini, Eyang. Kalau kamu menolak perjodohan ini, Risa akan Eyang pecat. Hubungan perjodohan sama Risa apa ya? Siapa tahu dia mempengaruhi kamu untuk menolak perjodohan ini. Enggak, Eyang, saya nggak pernah mempengaruhi Wira apa-apa. Orang saya juga nggak tahu kalau Wira dijodohin, Eyang, beneran. Saya tidak bicara dengan kamu. Kamu itu nggak sopan banget sama bos kamu. Panggil nama. Eyang. Sekarang pilihan ada sama kamu. Kalau kamu menolak perjodohan ini, kamu akan kehilangan bodyguard kamu. Yang bisa memberi tenang.
Cantik semua manusia. Hanya cinta sejati yang bisa bertahan tanpa mengenal waktu. Risa, ada apa sayang? Gak ada apa-apa, Bu. Bu, emang orang kaya kita tuh gak boleh ya suka sama orang yang levelnya di atas kita? Kamu jatuh cinta ke Wira ya? Enggak, bukan. Bukan Risa kok, Bu. Ada temennya Risa yang curhat kalau dia suka sama cowok yang gak selevel. Kalau ke orang lain, boleh kamu tutupi perasaan kamu. Tapi ke ibu, kamu tidak bisa. Ibu itu kenal kamu dari kecil loh. Jadi ibu sangat tahu kamu. Kamu cinta Wira ya? Ya tapi kayaknya Risa harus buang jauh-jauh perasaan Risa deh, Bu. Soalnya Wira kan yang udah dijodohin sama perempuan yang level lah sama dia. Lagian juga Wira gak mungkin lah bisa punya perasaan sama Risa. Kamu harus percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kalau kalian memang berjodoh, pasti akan ada jalan untuk kalian berdua. Ya sayang? Sampai ke ujung sana, tanah itu akan Eyang bangun rumah yang indah. Buat aku sama Wira kan? Kamu tahu aja lagi, buat siapa lagi kalau buat kalian berdua? Iya dong, Eyang tinggal sama kita kan? Risa, sini. Nah, Eyang itu lupa ya, kenalin kalian berdua. Ini Risa, bodyguardnya Wira. Jadi kalau kemana Wira pergi, dia selalu mengawal. Ayo kenalan. Tiara, calon istri Wira. Iya, udah tahu kemarin kan udah dibahas, Mbak. Loh, Wira ini kemana ya? Wira! Aduh, kamu. Sayang, hari ini aku ikut kamu ke kantor ya. Mau apa? Ya, kan di perusahaannya papa kamu ada sahamnya papaku. Boleh dong aku lihat-lihat sekarang udah kayak gimana sih? Terserah deh. Yang pamit dulu ya. Hati-hati kamu ya. Waalaikumsalam. Dayang. Loh, Risa? Kamu tidak mengawal Wira? Oh iya, yang. Sayang, nanti pulang dari kantor, kamu temenin aku belanja ya. Terus habis itu malamnya kita dinner di restoran langganan aku. Tempatnya romantis banget. Kamu pasti suka. Gimana? Wira, kok kamu diem aja sih? Apa perlu aku ngomong sama Eyang supaya kamu jawab pertanyaan aku? Tiara, kamu bisa gak sih gak kayak anak-anak? Kulangkakan kaki ini, meski ku
Lo harus sadar, Riz. Lo tuh harus terima kenyataan. Lo cuma bodyguard. Gak usah mimpi bisa dicintain sama Wira lah. Aku bisa sendiri. Gak apa-apa, udah sama aku aja. Aku kan suka nyuapin kamu. Apalagi nanti kalau kita udah nikah, aku kan pasti... Wira! Wira! Riz! Wira! Bisa! Riz, Riz, tunggu Riz. Keluar sih? Seharusnya nanya itu tuh gue. Oh. Enggak ya, apa tadi di dalam panas banget. Gue lagi cari angin aja di luar. Adem. Bukannya di dalam malah dingin ya? Gue tadi keluar tuh mau pipis. Itu WC-nya di mana ya? Kayaknya ada di depan gitu. Riz, Riz. Di dalam juga ada toilet kan? Masa ya? Nggak lihat sih tadi. Udah ini hidup. Dan ini emang gak enakin buat kita berdua. Lo? Gue sayang sama lo. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa. Tapi gue harus ikutin omongannya Eyang. Supaya gue masih bisa tetap sama lo. Dia membawa damai dan bahagia kan jiwa. Apa-apaan nih? Kok bos sama bodyguard pegang-pegang tangan kayak gini? Iya, ini tadi ada apa? Ada nyamuk apa ya? Aku nggak mau ya di hubungan kita ada perselingkuhan. Kita harus lepasin. Karena aku paling benci diselingkuhin. Jangan kalian pikir ya, aku tuh nggak tahu ada hubungan apa di antara kalian. Oh, apa aku harus bilang sama Eyang ya masalah ini? Mbak, enggak, kita nggak ada hubungan apa-apa kok. Mbak salah sangka aja. Alah, cuman itu. Nggak usah banyak alasan ya kamu. Tiar, terserah kamu mau ngomong apaan ke Eyang. Aku udah peduli. Wir? Yuk. Wira! Hubungan kalian berdua itu tidak wajar. Eyang, aku mau dia dipecat. Tiara, kamu gak berhak ngomong kayak gitu ke Risa. Tapi Eyang berhak. Eyang, kalau sampai Eyang pecat Risa, aku akan keluar lagi dari rumah ini. Puas kamu? Cucu saya sudah berani melawan. Eyang, Risa gak ada salah apa-apa. Aku cuma gak suka Eyang bentak-bentak Risa kayak gini. Kamu itu selalu membela dia. Kamu senang sama dia. Iya. Aku suka sama Risa. Berapapun. Saya akan bayar kamu, asalkan kamu menjauh dari cucuku. Maaf, Eyang. Walaupun saya orang gak punya, tapi... Kayaknya Eyang gak bisa nilai saya dengan uang kayak gitu, Eyang. Ya udah, saya akan pergi kalau emang bikin semuanya tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz, Riz. Kalau lu pergi, gua juga pergi. Riz! Riza! Gue tuh gak suka lo ngelawan Eyang kayak gitu. Lo mendingan kehilangan gue daripada kehilangan Eyang. Eyang kan orang tua satu-satunya yang lo punya. Enggak, Riz. Riz, gue sayang sama lo. Dia membawa.
emang lo sayang sama gue, turutin kemauan gue ya. Untuk semua manusia. Bos, makasih ya, Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Salam. Kakak kok nggak pakai baju badut lagi? Iya nih, soalnya kakak lagi mau ketemu sama Kak Risa. Kak Risanya ada? Risa sudah pergi dari pagi tadi. Kalau boleh saya tahu, kemana Ibu ya? Ibu kurang tahu kemana perginya. Ini kau datang lagi untukku. Sayang sama lu. Kamu senang sama lu? Iya. Kalau emang lu sayang sama gue, turutin kemauan gue ya. Kenapa hidup ini gak adil? Gue tahu lo pasti datang ke sini. Riz, Riz, tunggu Riz. Gue harus ngelupain lo. Riz, Riz, Riz. Lo gak boleh lupain gue, Riz. Gue lagi pengen sendiri, udah ya. Gue gak akan biarin lo sendiri. Lo tuh kenapa sih? Lo mendingan balikan sama Tiara, Gi. Lo kan dijodohin nenek lo sama dia. Riz, dengerin gue ya. Gue gak suka sama Tiara. Gue cuma cinta sama lo. Lo udah buat hidup gue lebih berwarna. Gue rela kehilangan semuanya. Asalkan gue gak kehilangan lo. Lu juga cinta kan sama gue. Kita bisa mulai semuanya dari nol kok. Wir, lo kan cuma bodyguard ya. Dan lo dulunya bos gue. Terus sekarang lo udah bukan jadi bos gue lagi, berarti gue udah gak ada hubungan apa-apa sama lo. Jadi mendingan lo tinggalin gue sendiri aja ya. Riz, tunggu. Riz! Riz! Riza! Tiara, Eyang akan mempercepat pernikahan kalian berdua. Eyang takut kalau nanti Wira akan pergi lagi dari rumah ini. Heartbreaker, ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is a heartbreaker. Aku memujamu.
turun dong. Turun. Eh, apa-apaan sih lo? Udah turun. Pas gak? Siapa sih lo? Gue Edo. Gue cowoknya Tiara. Gara-gara perjodohan lo sama Tiara, dia putusin gue. Gue udah nolak. Bani kumuh. Pernikahan aku sama Wira nanti tuh garden party. Jadi tuh temanya taman. Kan kalau aku tuh suka... Dok! Ra, salahku tuh apa sih? Sampai kamu tiba-tiba mutusin aku, hah? Papaku tuh... ngejodohin aku sama anak rekannya. Aku kenal keluarga kamu, gak cuma sebentar, apalagi papa kamu. Aku tuh tahu banget dia orangnya asik. Please, ngertiin aku ya. Jadi kamu tetap mau putus? Kalian tahu ya, dia ini adalah pacar Tiara yang baru Tiara putusin demi nikah sama aku. Enggak ya, ini semua bohong. Aku gak bohong. Eyang bisa tanya sendiri langsung sama dia. Dia sama anak buahnya itu hampir aja celakain aku. Karena dia gak terima keputusannya Tiara. Untung aja Risa datang nolong aku. Ini semua fitnah. Eyang tahu sendiri kan, aku tuh cinta banget sama Wira. Aku gak bisa kehilangan Wira. Eyang percaya kan sama aku. Apa kamu bilang, Nak? Kamu cinta sama dia? Iya. Jadi selama ini kamu bilang, kamu cuma cinta sama aku, dan kamu nikah sama dia cuma karena terpaksa, itu semua bohong. Iya! Tim, kamu, saya benar-benar kecewa sama kamu. Eyang. Mulai detik ini, tidak ada itu perjodohan. Saya tidak mau kehilangan cucu saya, karena gara-gara kebohongan kamu. Tapi Eyang. Kalian keluar semua. Keluar! Soal papa kamu. Biar Eyang yang tanggung jawab. Keluar! Tunggu apa lagi? Keluar! Reza. Tunggu. Maafkan Eyang ya. Eyang sudah salah menilai kamu. Eyang mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu telah menyelamatkan cucu Eyang, Wira. Kalau tidak ada kamu, bagaimana jadinya? Eyang akan kehilangan cucu Eyang. Eyang rasa Eyang itu terlalu egois karena melarang cucu Eyang untuk memilih pasangan yang dia cintainya. Dan mulai
sekarang Eyang akan merestui hubungan kalian berdua. Cinta sejati yang bisa. Yang akan merestui hubungan kalian berdua. Cinta sejati yang bisa. Eyang serius? Iya. Eyang serius. Makasih Eyang. Damai dan bahagia. Makasih banyak. Untuk semua manusia, hanya cinta sejati yang bisa. Risa, apa kamu juga cinta sama aku? Kalian itulah cintaku untuk dirimu, tulus dan apa adanya, datang dari sebuah rasa sucinya hati. Atas nama cinta sejati, anak-anak, siapa yang belum sikat kamar mandi? Oh iya, lupa. Oh, ayo cepetan sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kok malah bengong? Eyang Tomah? Eyang, ayo, ayo silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Aduh, gimana kabarnya? Eyang, udah lama ya? Baru. Kamu tinggal di panti ini? Iya. Jadi, sebelumnya Eyang sudah tahu panti ini dan juga sudah kenal dengan ibu panti? Dulu, ibu kamu itu sering sekali ke panti ini karena mami kamu itu donaturnya. Tapi setelah mami kamu meninggal, sayang, Eyang tidak bisa menepati amanahnya. Eyang, maaf, maksudnya maminya Wira tuh ibu Siska. Ibu Siska. Maafkan aku, ibu. Karena saya sering menghalang-halangi niat baik dari menantu saya itu. Tapi insya Allah, saya akan menjadi donatur di panti ini. Alhamdulillah. Dan niat kedatangan kami ke sini. Maaf Eyang, aku potong. Untuk masalah orang tua, biar Eyang sama ibu panti yang bicara. Sekarang, aku pamit pergi dulu sama Risa ya. Mau kemana sih? Udah, ikut aja. Yuk. Enggak, ini belum pakai sepatu. Tas. Gak mau dompet. Ada apaan sih? Udah ikut aja dulu yuk. Kamu tunggu di sini dulu ya. Kamu ngadap sana. Hah? Kamu jangan ngadep aku sebelum aku kasih instruksi, ya? Apaan sih? Udah, kamu ikutin aja dulu. Ntar ya. Oke.
belum sih? Dalam hitungan ketiga, kamu ngadep ke aku. Ya. Satu, dua, tiga. Kamu kaget terus meluk aku. Enggak, jadi aku tuh selama ini udah belajar supaya gak takut sama badut. Biar aku bisa deket-deket kamu terus. Nah, waktu itu kamu pernah bilang kalau mau sama aku berarti kita mulai sama-sama dari nol kan. Terus nanti kalau selamanya akan jadi badut gimana? Jadi kan harus belajar gak takut sama badut. Apanya yang lucu sih? Ya lucu lah. Segitu niatnya kamu mau jadi pendamping hidup aku. Pernah ku memujamu dan pernah ku merayumu. Risa, mau ngapain sih? Ris. Apa kamu jadi pendamping hidup aku? Baik dalam keadaan senang maupun susah. Inginkan cintaku yang... Kamu jawab dulu, ucapin dong. Itu kamu sakit nih. Iya, iya, mau. Serius? Aku pasang ya. Kau rasakan pahit dan cintamu ya. Boleh tahu kamu kenapa sih takut sama badut? Enggak, itu dulu tuh waktu kecil ibu panti tuh suka nakut-nakutin aku kalau makanannya nggak habis nanti aku dimakan sama badut gitu. Jadi ya takut lah, maksudnya kalau berani makan badut gimana? Ternyata bodyguard yang selama ini takut sama badut malah jadi pendamping hidup buat si badut. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Enggak, ini udah itu mana? Itulah dirimu. Eo, eo. Eo, eo. Sini. Wira. Riz, tunggu Riz. Jauh banget.